Watak Cik Salmah yang dibawakan oleh Didi Alias dalam drama Takdir Yang Tertulis telah menjadi trending. Wah, Didi Alias menjadi sungguh lakonan Kak Didi Alias. Kita ni tanya. Wow. Sombongnya watak Cik Salmah lah ni. Watak Cik Salmah sombong sekarang. Walaupun awak sekarang dikategorikan sebagai sombong dan kejam. Bongkak. Jadi Mami, macam mana melihatkan drama terbaru menjadi viral ni? Dan watak itu macam seperti nak kena lutut lah muka tu. Alhamdulillah, syukur sangat. Musim-musim PKP ni memang semua tengah duduk rumah. Tapi kita tak jangka lah dia punya trending tu everyday English For your information dia trending everyday, every night, everybody. Dan terima kasih juga lah kepada pengarah tersohor kita Syarul Izzat yang bagi kepercayaan kepada Mami untuk membawa watak Cik Salmah ni. Sebenarnya Cik Salmah ni tak tahu dia punya watak ni dia orang nak kecam ataupun nak suka, nak senyum, nak gelak. Dia pelbagaikan karakter ni dan dengan barisan-barisan pelakon-pelakon yang sangat hebat. Satu family Takdir Yang Tertulis ni tim terbaik lah. Alhamdulillah saya berjaya untuk dikecam, dilutut, dihina, dihatui daripada semua korang. Dan jangan lupa untuk teruskan menonton Takdir Yang Tertulis. Macam sebelum ini Didi Alias terkenal dengan orang cakap lakonannya yang lawak Bila bersama dengan Amizah Aznan dan Enot, kita tahu jalan cerita tu akan jadi macam mana, ke lautan dalam Bila sekarang ni tampil dengan cerita-cerita yang deep, cerita-cerita yang berat, cerita-cerita yang bakal mengundang makian dan kecaman orang ramai, jadi apa yang boleh Mami katakan tentang itu? Adakah Mami rasa macam okay, ini adalah waktu untuk Didi Alias comeback? Macam Didi Alias dulu bukannya seorang yang lawak pun kan? Itu sebenarnya yang kita nak beritahu. Kita ni sebagai seorang pelakon, pembawa cerita, kebetulan masa yang lawak tu adalah musim. Nak kategorikan diri saya, saya pelakon yang bersetai. Bukan nak kata sombong, kata-kata nak belagak, tak. Saya boleh bawa watak apa-apa atas kepercayaan pengarah sendiri dan atas bimbingan pengarah sendiri dan penerbit. Ramai yang cakap, boleh ke Didi bawa? Dia tu kan lawak, dia tu kan nasib bawa lawak je. No, that is wrong That is wrong everybody. Wow, speaking. Yes, for your information. Kita cuba bagi yang terbaik. Kita study English lagi kita study karakter kita, kita nak bawa macam mana. That's why kata kalau korang nak dapatkan Didi Alias memang susah I'm very demanding Tapi when korang dah dapat aku kat lokasi, kau dah dapatkan aku untuk sarung baju tu, aku akan bagi 100% ataupun 1000% komitmen aku untuk watak-watak ni. Bagilah insyaAllah. Untuk yang lepas, hari Khamis lepas, kau dah tahu clip hang dia apa kan. Besok kau kena tunggu apa yang akan Cik Salmah buat. Jangan sakit hati sangat, nanti dah tinggi akan ada yang ICU, so kena banyak berdoa untuk Cik Salmah Nanti harta kau pun aku rampas. Aku kan Fir'aun. Nervous lah kan, aku pula yang benci dia ni kan. Takutlah. Itu cerita tentang Takdir Yang Tertulis kan. Baru-baru ni jugalah macam di IG Mami ada mengatakan bahawa macam Didi Alias akan buat satu report polis tentang penipuan lah. Apa benda yang terjadi sampaikan Didi Alias ni melenting nak buat report polis? Kalau nak ikutkan cerita-cerita Didi Alias dan mahkamah ni, dah lama dah. Gaduh dengan siapa pula kali ni? Kau ni kuat skodeng aku tau. Apa masalah kau ni? Apa di IG aku sibuk kau skodeng tau. So sekarang ni dia punya jawapan sangat senang. Benda ni masih dalam siasatan pihak polis dan ini adalah jenayah komersial yang melibatkan seseorang yang sangat saya percaya sepanjang 4 tahun saya bersama dengan dia dan akhirnya saya tumpas juga atas penipuan beliau. Dan kepada dia, cukuplah untuk aniaya saya. Banyaklah kau bertobat, banyaklah kau mohon maaf kepada Allah kerana saya rasa saya takkan maafkan dia dan saya akan penjarakan dia. Mami Didi Alias mengatakan itu adalah jenayah. Kita difahamkan kalau benda-benda sebegitu melibatkan wang. Di sini dia dikatakan menyonglap duit ataupun dikatakan ambil duit hak Mami ke macam mana sekarang ni? Ini melibatkan syarikat lah dan ini masih lagi dalam siasatan pihak polis. So Mami pun tak boleh nak komen banyak dan dia melibatkan banyak duit syarikat. Saya tahu dia akan tengok melodi ni. Just saya nak beritahu, saya nak bagi amaran kepada dia, mengaku sajalah. Melibatkan ramai orang yang kau aniaya, itu bukan hak engkau dan itu pun bukan hak Mami. Itu adalah amanah kami. Kau faham sendirilah apa yang aku maksudkan ya. Sekarang ni Mami dah bagi dia tempoh 3 bulan untuk memberitahu perkara yang sebenar dan beliau pun tidak memberi jawapan apa pun. Ini adalah melibatkan saya punya syarikat yang saya usahakan bersama dan ia adalah Lifest. Jadi macam mana pula dengan nasib usahawan-usahawan yang dah selama ni bergerak bersama-sama Mami? Adakah macam diorang takut pula lepas ni nak bagi duit ke apa ke? Macam orang cakap hilang sikit kepercayaan terhadap Didi Alias walaupun bukan Mami yang buat hal. Usahawan-usahawan besar ni yang bersama-sama dengan Mami sepanjang 4 tahun yang dah jadi keluarga Mami tu, siapa yang menonton menyaksikan melodi ni, inilah cerita yang terbaru. Kenapa Mami diam? Kerana benda ni ialah kalau mungkin diorang tak tahu apa cerita sebenar. That's why Mami terpaksa pergi ke pihak berkuasa dulu, minta nasihat dia dan pihak peguam Mami untuk jalankan siasatan dulu dan baru kita akan buat sidang media bersama dengan usahawan-usahawan semualah. Dan Mami nak beritahu kepada manusia itu ya, aku tidak akan maafkan kau sampai aku tutup mata. Itu aku nak bagi tahu kau.
ya, bagi kau faham dan kau tak pernah nak cakap nak minta maaf dengan aku. Walaupun kau tahu itu salah kau.